Azal bayar sendiri ke? Thank you Azal. Awak belajar berdikari. Assalamualaikum. Okay, hari ini saya nak tunjuk pada anda semua produk baru kami, iaitu nasi lemak beras basmati. Okay, kita dah panaskan. Ini sekarang saya tunjuk, kita dah panaskan. Daripada microwave nampak dia pun terasap dah. Ah, gitu. Bila nak makan, panaskanlah. Haa, Zal. Ya. Nak makan tak? Ya. Nasi lemak beras basmati. Nasi lemak pandan. Beras basmati. Nasi lemak pandan. Nasi lemak pandan. Azal suka? Ya. Beda buat? Tak, tak. Ibu buat kan? Ya. Okey. Okey, kita rasa lemak dia. Azal suka kan lemak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang ini untuk travel, nak bawa pergi overseas, korang pergi umrah, nak bawa pergi camping, nak bawa pergi mana-mana, nak bawa pergi korang-orang bujangan, nak senangkan, simpan dia dalam bag, dia nak makan, panaskan dekat microwave, ready, ready to eat. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Okay, mungkin panas. Ini sudah rasa apa ni? Yes. Sorry. Sorry Azal, sini Azal. Kenapa kamu sakit balik? Jadi, ngai. Bikup balik. Panas. Kenapa? Kalau Panas. Yang tu bagi makanan yang panas. Kalau panas tak baguslah. Azal jadi cepat kuat, jadi hebat. Orang yang hebat makan panas. Nanti boleh kahwin dua. Okey? Nak kahwin dua ke satu? Ibu dah. Oh, dah sama orang tujuhnya. Yang penting sedap tak? Alah. Tak kan? Yeah. Sebab dia beras basmati tau. Dia bukan beras biasa tau. So nasi lemak dia memang sedap berderai. Ha. Oh, saya dah tiup. Happy birthday to you. Tiup. Tiup. Nasi lemak beras basmati, korang nak pergi travel, nak pergi mana-mana, korang bawa je lah nasi lemak kami ni. Nasi lemak beras basmati. Okay. Harganya murah, cuma RM10 sahaja. Okay. Alhamdulillah, saya dah selamat sampai di Seberang Jaya. Perjalanan selama lebih kurang 3 jam lebih juga ya, daripada Kuala Lumpur. Jalan pun gelap, tapi alhamdulillah selamat sampai. So jumpa besok di dataran Pasaraya Lotus Seberang Jaya. Okay, bersama Farma Face. Jumpa besok. Peluk kuning, rendang ayam, rendang langit, rendang kerang, peluk pandan, sambal tumpu petai. Jangan lupa konsum jus Penang Farma Face Seberang Jaya di dataran Pasaraya Lotus Seberang Jaya. Okay, besok saya akan ada buat demo masakan dan juga pulut berhias besok, dan juga jualan pulut kuning di sana. Jumpa di sana besok di dataran Pasaraya Lotus besok. So, saya pergi sana tunggu depan. Assalamualaikum. Okay, saya dah dekat sampai, dah dekat rumah pengguna setia Nuprep. Okay, saya hari ni nak terjah rumah dia. Rumah Puan Sarimah ni yang dah amalkan Nuprep sejak tahun 2019. Kita tanya dengan Kak Sarimah ni apa pendapat beliau tentang Nuprep. Okay, kalau korang nak Kak Ina terjah rumah korang atau rumah korang, korang kenalah amalkan Nuprep untuk kesihatan. So kita pun sehat, badan kita bertenaga. Okay, so
Oh, tak sabarnya nak pergi rumah ni. My God. Dah sampai dah. Dah. Jadi kita kat mana? Okay, kita nak dekat sampai dah ni. Kita nak sampai rumah customer ni. Alright. Alright. Okay, kita dah sampai dah. Hai. Kita dah sampai rumah Puan Sarima yang merupakan pengguna setia Nuprep. Kita nak tanya Puan Sarima ni apa, kenapa dia mengamalkan Nuprep dan apa kebaikannya. Seperti biasanya Nuprep ni untuk orang-orang, untuk wanita yang baguslah, untuk orang wanita yang ada masalah sakit kaki, lengo-lengo badan, apa sakit-sakit lutut. So, kita nak pergi rumah dia. Dah, dan salam dulu. Yep. Kita sebelum orang pakai mask dulu. Sampai kemas ya. Okay. Okay. Assalamualaikum. Ha, kita nak terjah rumah Kak Sarima ni. Ha. Apa khabar? Cantiknya kakak. Macam nak beraya. Sama. Apa ni? Saya, ini tim No Prep. Okay, saya dengan Kak Sarima. Nampak Kak Sarima cantik ni, Kak Sarima. Alhamdulillah. Akak je kita duduk di sini, Kak. Kita borak-borak sikit. Jom. Silakan. Yang ni hang peminat. Mari. Oh, mari. Ah, saya. Ambil gambar tak? Nampak tu. Izzak sekarang berada di Rantau Panjang, Kelang. Okay, kita berada di Rantau Panjang. Terima kasih ya. Nama siapa? Ros, Kak Ros. Okay, Kak Ros. Terima kasih. Okay, kita berada di Rantau Panjang, Kelang. Hari ini saya bersama dengan tim Nuprep. Boleh tak sama seorang pegang? Boleh tak? Pegang mahalikan kakak ya. Tapi tahun ketiga, tahun keempat sekarang, alhamdulillah. Kak, saya
Semua saya tak bohong demi Allah. Semua nanti tak ada anak lagi. Tak nak cari makan roti gadingnya, cahaya dengan air minum. Sebab nak pergi dapur dari negeri kat saya depan ni, nanti ke dapur kan kuat jauh juga kan. Nak masak memang tak boleh nak berdiri 3 saat ke. Tak sari panggung buang air pun, berparut bersandar. Apa mandi kita bersandar dekat kita toilet. Tak boleh nak pergi tegak. Lepas mandi yang nak sari pakai tabur pun, nak lap pun tak dapat. Tapi kita masa nak sari pulang baksa, tak sari panggung dulu lah. Agak tak okey dan sebagainya okey, baru lah tak sari ambil berkul, kasi nak solat. Solat pun solat nanti. Selama yang penting itu sebulan, kita tak boleh solat tadi. Setiap malam atau malam ke malam ini yang ke dalam sebulan ini yang kedua tu tak sari rasa macam ada tu tak sari lagi ke tinggi tak sari tenang. Saya berdoa ya Allah. Setiap malam Jumaat yang tak sari doa ya Allah. Tak sari kata apa tau ya Allah ya Tuhan ibu aku ini terus beribadah dengan ibu ya Allah. Semoga aku ya Allah. Tak sari kata ya Allah. Semoga aku ini terus beribadah kepada mu dengan baik dan sempurna ya Allah. Aku ibadah sempurna. Kita tak boleh sembuh lagi ya Allah. Dua kali dah aku ambil hati dan keluar dari bumi ini. Tak sampai sebut tu. Sampai tak sampai menang yang lain. Dua seru-seru. Tak sampai sorak-sorak. Setiap malam Jumaat. Maknanya tiga Jumaat. Kasih dibuat. Kak Sari entah macam mana tergerak ambil phone. Kak Sari tergerak ambil phone kan. Kak Sari tengok yang ini. Kita sakit. Mana ada hati. Malam tu. Dia masuk, saya cakap dulu dekat tinggu. Tak sampai terus capai. Belum fikir nak banyak lagi. Saya terus capai, ambil bunyi. Saya tentang cepat, tentang di rumah makan. Sakit memang mahal sangat so. Kak Sari makan tu, barulah Kak Sari ambil. Mula Kak Sari nak bayar. Makan tu fikir nak bayar. Sebab nak kata nanti suruh dia Kak Sari bayar. Dan saya kata okey. Lepas tu, budak ni baca untuk ni buat. Pinjaman tu tak nak ambil duit. Ada orang masak dengan dia. Ada orang masak dengan dia. Ya, saya dah jadi macam tu.
bila nak naik, kita dah rasa tau. Sekarang okey naik, kita pun naik pun okey. Masalah dia sebab kita kuasa pun. Maknanya kita lambat ibadah tak ada kumpul. Ya, sebelum-sebelum ni yang kat sana tak tipu lah. Kalau kata kita kuasa dan kita ada kat sana dengan itu. Hanya kalau kita tinggal. Jadi ni kan kalau kata macam solat Zuhur, Asar macam tu lah. Sama sikit sebab tak ada ni lah. Tapi tu lah ni ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibadah kita. Kita orang Allah memudahkan. Lepas tu kan Kak Syed nak sambung cerita yang Kak Syed ni kan. Kak Syed tak boleh tekan hilang sebab ni tisu koyak kan. Jadi dia kan maka mudah. Alhamdulillah. Tapi menunggu. Terima kasih atas pendapat Kak Sari. Kak Sari dah bagi dia punya apa kebaikan nupret tu dia diamalkan. Alhamdulillah Kak Sari daripada dia sakit, dia apa tak berjalan sampai dia dah boleh semayang balik dengan cara yang teratur, dengan cara yang lebih sempurna. Alhamdulillah semoga Allah memudahkan Kak Sari untuk teruslah amalkan nupret. InsyaAllah Kak Sari terus amalkan sebab kita nak mimpi. Yalah. Mimpi sihat. Mimpi sihat. Kita sebenarnya mimpi banyak pun tak guna kalau kita sampai kita terganggu. Jadi anda di luar sana kena amalkan nupret untuk kita pastikan kesihatan kita sentiasa teratur dan teruskan secepat. Terima kasih Kak Sari. InsyaAllah. Ini semua. Bye. Nanti kita sambung lagi. Nanti kita sambung lagi. Nak berkorak Kak Sari. Ya. Terus post dekat ini. Save IG tu. Ni dekat. Aku tak tahu ke? Nak save. Macam ni lah. Ya Allah. Hai.